Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa ashrah bihi sudurana واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والحمد لله رب العالمين أما بعد الحمد لله تمنى kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi hidayah taufik pada kita semua, juga diberi peluang kepada kita pada petang ini untuk sama-sama bertadarus Al-Quran Karim, mempelajari kaedah ataupun cara bacaan Qiraat Hamzah, program anjuran RH Qiraat Center. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datin Raja dan juga tim yang mengendalikan program ini, dan selamat datang kepada semua yang bersama-sama dengan Ustaz di Zoom dan juga yang ikuti live di Facebook ataupun di YouTube. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyambung bacaan daripada surah Ali Imran. Surah Ali Imran iaitu pada muka surat 59, juz yang ketiga. Juz yang ketiga, dan ayat yang akan kita mula mendengar bacaan daripada saudara-saudara kita ialah daripada ayat 71, dan kita dah di dekat Ustaz dah ada senarai nama-nama pembaca, insyaAllah setakat mana yang sempat pada petang ini. Dan kita akan cuba ulang kaji usul ataupun bagi Imam Hamzah, mungkin teraikan juga kepada yang baru join Tadarus Qiraat Hamzah. Jadi tak sempat untuk ikuti metodologi kaedah Qiraat Hamzah. Jadi insyaAllah kita sikit sebanyak akan cuba bincangkan lagi ya tentang hukum tersebut. Mungkin secara terperinci tengok apa hukum yang boleh kita kongsikan pada petang ini. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Nama pembaca yang pertama insyaAllah Kak Aisyah Ahmad. Kak Aisyah Ahmad akan mula baca daripada ayat 71 dan 72. Pak Hamzah riwayat Khalaf dan Khalad. Okey, silakan Kak Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Okay. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Okay, alhamdulillah. Ayat yang ke-72 ada satu hukum. Hukum dipanggil sakin mafsul. Sakin mafsul iaitu ada huruf yang mati. Huruf yang mati yang bertemu dengan huruf hamzah. Dan bila sebut mafsul, mafsul dia merujuk kepada huruf yang mati bertemu hamzah tu kalimah berlainan. Huruf mati terpisah dengan hamzah. Lawan kepada mafsul ialah mausul. Sama-sama sul. Sama-sama sul. Okey. Cuma yang depan tu maf ke mau.
Jadi bila hukum ataupun dalam topik sakin mafsul ini, bagi riwayat khalaf dan khalat ada sedikit perbezaan cara bacaan. Itu imam khalaf boleh baca dengan dua wajah, iaitu tahqiq dan juga sakta. Tahqiq dan juga sakta. Manakala imam khalad dia baca satu wajah saja, tahqiq. Jadi kalau lihat Kak Aisyah baca tadi, dia baca dua track. Track pertama tahqiq, bermakna itu adalah khalaf. Juga samanya khalad. Yang kedua ialah wajah yang kedua disaktahkan. Maka itu khusus kepada imam khalaf. Jadi setiap kali kita tengok ada huruf mati bertemu hamzah, maka itulah cara bacaannya bila kita gabungkan kedua-dua riwayat. Boleh rujuk kepada buku Ustaz halaman 10 dalam buku Kaedah Qiraat Hamzah itu untuk keterangan lanjut muka surat 10. Okey. Baik. Ha, kat sini dah nak gelap dah tu. Ha. Dah nak malam. Okey, biasanya sini setiap hari dua ni hujan. Hari ini alhamdulillah tak hujan. Macam bagi ruang kepada kita untuk adakan kelas. Okey. Terusnya ayat yang ke-73. Silakan Kak Saidah daripada Rauk Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tersalah pilih ayat Ustaz. Salah tulis ayat eh. Ayat 73. Ada betul 73. Banyak ayat apa? Okey. Ustaz bantu sikit. Ya. Ustaz bantu sikit. Insya-Allah. Rasa tak susah ni, senang je ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi an yu'ti ahadun mithla ma utitum. Ustaz boleh bawa khalaf terus Ustaz? Khalaf terus ke? Pergi lagi sampai inda rabbikum. Ambil balik. Ahadun mithla ma uti. Kalau nak mula ahadun, ambil ayyuta. Ayyuti ahadun mithla ma. Ayyuta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Sekarang okay. Ambil khalat eh. Sekarang wajah khalad. Khalad. Ambil bermula Ustaz eh. Boleh ambil di ayyuta pun boleh. Ayyuta ahadum mithlama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Okay. Khalaf Ustaz eh. Khalaf eh. Baru sakta semua. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi an yu'ti ahadum mithla ma utitum ay yu'ti ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Okay, habis. Terus. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Man yasha. Bila gunnah. Bila gunnah. Selesaikan yang bila gunnah. Man yasha. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Man yasha. Man yasha. Boleh raum ya. Man yasha. Man yasha. Kak saya cuba berapa harakat tu? Yang nombor tiga tadi berapa harakat?
Nombor 1, 2 harokat. Nombor 2, 4. Nombor 3, 6. Nombor 4, 6. Nombor 5, 2. Nombor 3, 6. Tapi bacanya baru 4. Semula Ustaz eh. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Man yasha. Man yasha. Man yasha. Man yasha. Okey. Boleh bawa khallad terus Ustaz? Boleh. Ambil diman saja. Man ya? Man yasha. Man yasha. Man yasha. Man yasha. Man yasha. Okey. Satu lagi Ustaz eh. Hmm. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Man yasha. Man yasha. Man yasha. Man yasha. Okey, habis. Okey. Wallahu wasi'un alim. Okay, baik. Alhamdulillah. Azim. Terima kasih Ustaz. Sama. Kalau dengar Kak Saidah baca tu nampak Ustaz buat kesimpulan dah faham susunan wajahnya. Dah nampak dah cara nak susun. Sakin maksum tu satu. Yang kedua ada hukum non mati bertemu dengan ya. Ya, nun mati bertemu dengan ya. Kemudian kemudian hukum waqaf pada kali hamzah ya sya. Jadi susunan yang dibaca oleh Kak Saidah tu dah betul lagi. Bagi Kak Saidah dah faham. Harapnya tuan-tuan dan puan-puan pun boleh faham. Ya, Ustaz ambil contoh yang terakhir tadi. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Okey. Pertama kita kena tahu ilatnya ialah khalaf. Itu yang pertamalah, pilot ni ialah khalaf. So track pertama khalaf. Track pertama khalaf ni pada sakin mafsul dia boleh baca dua wajah, tahqiq dan sakta. Qul inna, dia boleh baca qul inna, itu tahqiq. Dan dia boleh baca sakta. Qul inna. Baik. Jadi untuk wajah pertama, track pertama kena baca tahqiq dulu. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man. Itu nun mati bertemu dengan ya. Track khalaf kena buat bila gunnah. May yasha dan yasha. Setiap kali kita wakaf pada kalimah ada hamzah hujungnya. Baris depan. Sebelumnya alif. Itu pattern dia. Yasha'u. Ya, pattern dia gitu. Maka kita boleh buat lima wajah. Yasha, iaitu tukar hamzah jadi alif. Tukar hamzah baris depan tu jadi alif. Sebelumnya pun dah ada alif. Hamzah bertukar jadi alif, ada double alif. Double alif. Jadi yasha boleh dua rakaat. Boleh yasha, boleh empat. Yasha, boleh enam. Dan tambah lagi, boleh tashil berserta raum enam rakaat. Yasha. Dan dua rakaat. Yasha'u. So lima wajah pada wakaf pada di kalimah yasha' untuk track khalaf bacaan tahqiq. Selepas baca selesai khalaf, oleh kerana ada hukum nun mati bertemu dengan ya berada di hujung sekali pada ayat, berada di tempat yang hampir pada wakaf, jadi di sini antara khalaf dengan khallat nak dahulukan siapa? Selepas track pertama dah baca, maka bukan khallad. Itu cara susun dia. Ya? Kita tengok perubahan yang paling hampir tempat wakafnya apa. Di sini paling hampir tempat wakaf ialah nun mati bertemu dengan ya. Kalau qul inna tu jauh lagi. Dia duduk kat depan. So kita buat lepas kita kepada
khallad dengan buat ma'al gunna mai dengung yasha berapa wajah sama macam tadi 5 wajah dan jadi 10. Kemudian bila dah selesai khallad barulah kita ubah pada qul inna daripada tahqiq kepada saktah qul innal fadla sampai man yasha nun mati bertemu ya bila gunnah dan waqaf pada yasha macam tadi juga buat 5 wajah. Jadi 5 ke semuanya jadi 15. 15 wajah. Okey, selesai. Boleh faham ya? Kalau ada yang kurang jelas kan boleh tanya ustaz lagi. Baik, seterusnya silakan Puan Fazla Terengganu. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يختص برحمته من يشاء Ustaz boleh ambil terus dekat من يشاء Ustaz? Boleh, shortcut. May yasha. Wallahu zul fadlil azim. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ buat wajah lain Ustaz. Pergi lagi depan di pada qaimah. Ambil balik la yuaddi ilaika illa. La yuaddi ilaika illa ma duta alaihi qaimah. Okey. Lepas tu buat track kedua Ustaz. Ya. Yeah. Boleh ambil dekat bikin qarin. Boleh? Ambil in ta'man. In ta'man bikin qari yu'addi ilaika wa minhum man in ta'man bidina billah yu'addi. In ta'man bidina billah yu'addi ilaika illa ma dumta alaihi qaima. Okey. Lepas tu track ketiga Ustaz. Boleh ambil daripada awal. Apa dah awal? Okey. Kids. Wa min ahli alkitab man in ta'manu bi qintari yu'addi ilayka wa minhum man in ta'manu bi dinarin la yu'addi ilayk la yu'addi ilayka illa ma dumta alayhi qaima. Okey, terus. Habis. Dalika bi annahum qalu laysa 'alayka fil ummiyyina sabilun. Dalika bi annahum qalu laysa 'alayna fil ummiyyina sabilun wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Boleh ambil sabilun Ustaz? Sabilun. Qalu laysa alayna. Qalu laysa alayna fil
Ummi nasabim. Dengar mim. Ha? Mim sabdu dengar. Okey okey. Qalu laisa alaina fil ummi nasabilun wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Okey. Ini track ke berapa? Track kedua. Ada satu lagi start. Track kedua, track kedua kena bawa saktah lagi. Oh, ya Ustaz salah. Track kedua. Ulang balik. Qalu laisa 'alaina fil saktah. Qalu laisa 'alaina fil ummi nasabilu. Ha? Dengar. Pagi baru nak. Qalu laisa 'alaina fil ummi nasabilun wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Okey. Baik, baru tanpa sakta. Ambil qalu juga Ustaz. Boleh. Qalu laisa 'alaina fil ummi nasabilun wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Okey, baik, alhamdulillah. Dalam ayat 75 tu banyak sakin mahsul kan? Sakin mahsul banyak sangat. Jadi sesuai ayat ini kalau kita buat sebagai contoh nak tunjukkan sakin mahsul yang boleh dibaca dengan sakta juga bagi riwayat qalaf. Okey, sesuailah nak tunjukkan tempat-tempat tu berlaku sakta ya. Wa min ahli sakta, wa min itu satu, ahli kitab iman sakta lagi, yuaddi sakta lagi, man sakta lagi, la yuaddi sakta lagi. Okey, baik, seterusnya ustaz kalau kita nak wakaf dekat yuaddi ilaik tu macam mana ustaz? Kalau nak wakaf yuaddi ilaik dia sakin mafsul. Sakin mafsul kalau baca riwayat khalaf boleh tiga lah kalau bawa riwayat khalaf. Okay. Iaitu boleh taqiq, boleh naqal, boleh sakta. Kalau buat khalaf. Naqal dia macam mana bunyi Ustaz? Sebab dia dah mati kat situ. Mati kan. Hidupkanlah ha. Pindahkan ambil baris hamzah tu. Lepas tu hamzah tu perlu tukar tak jadi waw? Yuaddih perlu ke? Hamzah tu tak perlu. Bukan wakaf pada kalimah yuaddih. Kita hanya wakaf pada kalimah ilai. Tapi kalau wakaf pada yuaddih lain. Barulah kita panggil wakaf pada kalimah berhamzah. Sekarang kita wakaf pada ilai. Kalau ilaik you add dihilaik macam tu. Kalau naqal. Kalau naqal you add dihilaik. Kalau wakaf pada you add di nak buat macam mana? You add di. Tukarkan hamzah jadi huruf wow. You add di. Kalau wakaf di situlah. Okey. Kalau Quran di sini dia dah siap dah buat wow ni. Lagi dah tentang perempuan mudah tahu. Tenang tahu yang ni. Bukan jadi wow. Okey. Seterusnya sila Kak Nur Mawati. Syahalam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bali man awfi bi'ahdihi wa فَقِفَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بَلِ مَنْ أَوْفِي بِعَهْدِهِ وَاتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم. Pendek ya, tapi ada dua kali ulangan di sini sebab apa, ada track off wajah pertama dan track khalaf juga wajah yang kedua sakin mafsul. Banyak kita jumpa pasal sakin mafsul. Huruf mati bertemu hamzah ya. Huruf mati bertemu hamzah. Okey, terus ayat 77 Kak Rukhaiza. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaq. Ada lagi tak cukup tu ulaika. Wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Boleh intizar ke Ustaz? Boleh. Nak buka di situ ke? Tak. Kena pergi sampai habis ayat tu. Habis ya? Wala yukallim... وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Baik, tak boleh sakta. Kenapa tak boleh sakta? Oh. Sebab di tengah-tengah itu ada juga sakin mafsul yang kita tak sakta. Dekat mana? Samanan qalilan. Di situ ada sakin mafsul. Oleh kerana kita baca dengan tahqiq, maka yang last sekali yang kita nak waqaf, tak ada wajah sakta. Yang ada tahqiq dengan naqal. Ya, kena ingat itu. Ini wajib saya ambil untuk tahqiq fil akhirah. Okey, boleh? Ambil ulang ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim selesai. Kemudian baru buat sakta. Sakta. Ini yang ni baru ada sakta Ustaz. Ya, yeah, baru sakta semuanya. Oh. Walahum azab. Walahum azab. Ha? Maksud Ustaz daripada awal. Dari awal yang. Dari awal. Yang sakta untuk sakin mafsul ni baru untuk yang azabun alim ni ada tiga wajah. Ya. Yeah. Okey. Yang sakin mafsul tempat nak wakaf ke? Tak. Yang qalilan tu kan. Yang ini sebab sakin mafsul kat sini. Jadi untuk wakaf sini ada tiga wajah lah. Ke macam tu. Kalau tak yang kita dah baca qalilan dengan wajah sakta. Okey. Wajah sakta. Sakin mafsul. Dekat bawah sekali adabun alim juga sakin mafsul. Apa kena buat? Simple aja formula. Kena samakan dia. Sama je. Ini wajah khalaf ya? Ya, yeah, wajah khalaf dengan saktah kan? Ya, yeah, ya. Yeah. So, kalau sama apa nak buat? Samalah. Adabun alim dengan saktah juga. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sakta. Wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Tak sebut sakta, kena sama. Kalau yang tadi tak sakta, yang bawah pun jangan sakta. Kalau yang awal sakta, yang bawah cuma selepas kita samakan yang tu, kita ingat ada satu wajah yang bot yang panggil plus nakol. Sakta sama sakta. Apa suara Ustaz putus-putus? Putus-putus eh? Ya. Yeah. Tak dengar sangat. Nasiblah Ustaz. Plus nakol. Tak dengar. Nakol. Wajah nakol. Okey.
Silakan baca wajah Naqal. Walahu ma'adzabun alim. Okey, okey, okey. Walahu ma'adzabun alim. Okey, ustaz ulang sekali lagi. Kalau kita tengok, kalau kita baca ayat yang ada sakin mafsul beberapa tempat, okey, yang last kali kita wakaf pun juga adalah sakin mafsul, maka yang last kali dia akan ikut yang pertama baca macam mana? Kalau yang pertama baca tahqiq, semua kena tahqiq, 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 tahqiq. Sampai yang hujung pun tahqiq. Kemudian yang hujung sekali yang wakaf tu selepas tahqiq, kita plus naqal. Faham? Maknanya kita plus dengan adzabun alim. Itu tahqiq. Kemudian kita baca sekali lagi dengan naqal. Adzabun alim. Itu saja. Dua saja. Baik. Kalau kita baca dengan wajah saktah tempat yang pertama, semua kena saktah. Saktah, 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 saktah. Sampai di hujung pun kita saktah. Yang kita wakaf. Kemudian plus naqal. Plus naqal. Lepas kita baca adzabun alim saktah. Kemudian naqal adzabun alim. Itu formula. Cara nak mudah tuan-tuan ingat. Tentang sakin mafsul yang ada banyak tempat dalam ayat yang kita baca. Boleh ya? Okey. 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 Alhamdulillah. Sukses. Baik. Okey. Seterusnya. Seterusnya Kak Mariam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang, okay. Yang ni kita baca sampai habis baru buat khalat ke Ustaz? Yang ni nak baca sampai habis tak perlu. Sebab kat bawah dia tu dah tak ada apa-apa perubahan dah. Tak cuma apa. Yang ada pada yang berhenti di ambil kitab dah boleh. Lepas tu patah balik dengan wajah khalat. Okey, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْقُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. Okay. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْقُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Okey. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Baik. Alhamdulillah. Senang je kan ini. Ayat ni senang je. Ada hukum idwam bil launah, idwam ma'al launah je ya. Yang lain dah tak ada lah. Okey. Baik. Seterusnya ayat 79, silakan Haji Hamzah Taman Sri Menegun Terengganu. Selangor lah Ustaz. Selangor, orang Terengganu. Saya tolong saya Ustaz, saya ni tak faham sangat, baru belajar ni Ustaz. InsyaAllah, boleh boleh. Kat mana yang boleh tolong, silap, tolong betulkanlah. Okey, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. Saya pergi situ, sekejap. Saya ulang balik. Tadi baca saktah dulu ke tadi? Tak ada, tak ada. Boleh ulang sekali lagi. Tahqiq, saya baca tahqiq. Okey, tahqiq. Boleh ulang sekali lagi dengan tahqiq. مَا كَانَ لِبَشَرٍ maka nali basharin ayyu tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah. Okey, baik. Sekarang idgham ma'al gunnah. Idgham gunnah dengan takik juga. Ya, yeah, betul. Okay. Maka nali basharin ayyu tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah. Sekarang yang ketiga sakta. Yang ketiga baru sakta. Okey. Maka nali basharin ayyu salah.
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. Betul. Ulang sekali lagi boleh tak? Terputus suara tadi. Ustaz tak dengar. Maka naibarin ayyutiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwah. Okey. Betul. Betul. Okey, alhamdulillah. Okey Ustaz, saya atah saya mulakan wan dah tak ada apa-apa khilaf lagi. Jadi saya masuk wan nubuwah terus boleh. Boleh, wan nubuwata summa. Wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi kunu rabbaniyyin walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna alkitab تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Okey, baik. Alhamdulillah. Ustaz, betul ke saya buat ni, Ustaz? Betul ke? Betul. Betul, betul. Jadi kena ingat, return ayat yang macam ni, itulah susunan dia. Saya buat jadual ni, Ustaz. Masya Allah. Bolehlah kongsi dalam grup nanti. Ambil gambar, kongsi dalam grup nanti. Boleh kongsi ke? Alhamdulillah. Pak Ari okay. Ustaz dia buat pening kepala. Okey. Terima kasih. Masya-Allah. Mula-mula peninglah, lama-lama ada peningkatan lah tu. Insya-Allah. Okey. Yeah? Nak sediakan okay. Jadual yang pening. Okey. Okey, seterusnya Kak Noor Ais, Kak Noor Asia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak pandai Ustaz, kan salah tegur. Insya-Allah. Semua cakap tak pandai tapi baca tu je. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba. Okay. Wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba. Okay. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Okey, alhamdulillah. Tak payah tegur, semuanya betul. Walaupun baru belajar, alhamdulillah. Okey. Senang boleh rakat. yang bagi ayat mana pilihan ni pun pandai juga kan. Okey, seterusnya Zaria. Silakan. Ada tak Kak Zarina? Kita tengok Kak Zarina. Tak adalah agaknya Kak Ros. Panjang ni. Tak masuk, takut ayat ni panjang. Dah bagi panjang ayat dia. Ni takutnya nak masuk ni. Kalau tak ada saya baca lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jelas tak Ustaz? Saya tak pakai. Jelas. Okey. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lima ataitukum min kitabin wa hikmah. Ada lagi tak? Oh, tak ada. Tak ada. Saya boleh ataf ke? Boleh. Min kita boleh Ustaz? Min kitabin, okey. Min kitabin wa hikmah. Okey, selesai. Okay. So sekarang saya nak saktah. Wa iz aqadha Allahu mithaqan nabiyyina lima ataitukum min kitab ataitukum min kitabin wa tak dengar
ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Cuma tadi yang berhenti ja'akum tadi berhenti macam mana tadi? J aku masa berhenti? Eh, saya berhenti ke? Lupalah. Tak ingat berhenti ke tak berhenti. Okey, ya? Kalau berhenti kena tashil 6-2. Okey, baik. Okeylah tu. Dah kira luluhlah. Cuma tadi tak betul rasanya tadi kan? Oh, ya ke. Okey, baik. Tahu. Tapi dah boleh faham lah tu. Okey? Terus? Qala aqrartum wa akhadtum tum ala zalikum. Sekejap. Ini yang ustaz baru cerita tadi. Takik. Sakta. Dia ada satu tu aja. Dia ada satu tu aja, tak ada kena mengena tempat lain, so tak ada masalah lah. Jadi wajah yang biasa. Ya. Yeah? Boleh baca tiga. Nak baca apa yang ketiga tu? Sakta takik dengan nakal. Nakal tak boleh sebab dia jamak. Nakal tak boleh sebab dia jamak. Sakta baik, dua ajalah. Okey. Qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri. Takik dengan sakta. Zalikum isri. Okey, terus. Qalu aqrar. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Okey, alhamdulillah. Dalam ayat tu ada kalimah wa akhadtum, ya? Ada kalimah wa akhadtum yang mana diidghamkan zal dalam ta. Nampak dalam Quran dia buat sabdu kan atas ta. Masukkanlah. Okey. Okay. Baik. Habis itu. Usulnya kan ustaz, teruskan. Usul kan? Dalam bab usul tentang izhar idgham yang menuju kepada pembincangan tentang izhar dan idgham dalam muka surat 28. Ada dalam buku ustaz. Okey. Ustaz, boleh tanya? Boleh. Ustaz, yang qalu aqrarna kalau waqaf, kat situ aqrar hamzah tu boleh tashir ustaz? Tak boleh. Tak boleh sebab dia ada satu hamzah aja. Dia ada satu hamzah aja. Lepas tu dia duduk di tengah. Kalau dia duduk di hujung. Dia duduk di awal. Kalau duduk di tengah, okeylah. Tak fahamkan tu. Okey. Baik. Ustaz nak shortcut tu. Ustaz. Nak shortcut muka surat berapa untuk yang kalau wakaf-wakaf ni ustaz? Yang kalau nakal ke apa, muka surat berapa dalam buku ustaz? Sebelum tu nak bagi tahu yang Kak Ros tadi, kalimah akhastum tadi muka surat 33. Surat 33 dalam nombor 2 ada pembincangannya. Yang Alina tanya tentang nak wakaf pada kalimah berhamzah itu dia panjang ya, dia bermula daripada muka surat 48. Muka surat 48. Tapi tengok nak tanya kalimah mana? Okey. Kena baca. Kalimah mana nak tahu? Kalimah ja'akum, kalimah wa'akhaztum atau kalimah mana? Dalam muka surat 48 itu bermulanya cerita pasal penerangan tentang nak wakaf pada kalimah berhamzah itu. Ada dua mazhab bagi Imam. Kemudian dimasuk bahagian A, bahagian B, bahagian C.
keadaan-keadaan Hamzah yang mana Hamzah mati, kadang-kadang Hamzah yang berbaris, sebelumnya mati, kadang-kadang dua-dua berbaris. Itu ada dalam A, B dan okey. Okey, baik. Seterusnya, Mama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kena bantu saya, ya? InsyaAllah. Ni main-main semua minta bantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman tawalla ba'da dhalika fa'ula'ika humul fasiqun. Okey, terus. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ. Boleh berdiri surat? Boleh, ambil balik walahu. Ya. Yeah. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا Sorry, bukan. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Pertama saya nak saktah dulu, Ustaz. Saktahlah dulu. Ya. Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karahan wa ilaihi turja'un. Okey, baik. Terus. Okay. Jadi sekarang ni saya nak buat saktah ni tarkik ke saya nak buat apa ni dulu, Ustaz? Idram. Okey, kita tengok. Tadi sakta, baru kemudian depan dia baru jumpa tanwin yang bertemu dengan waw, betul tak? Ya. Yeah. Kita baca sakta, kemudian depannya baru jumpa tanwin bertemu waw. Ya. Yeah. Track pertama kita buat khalaf lah. Selesai kita buat khalaf, yang sakta kekalkan, kekalkan yang bila gunnah kita buat jadikan ma'al gunnah untuk track khalada. Jadi saya buat itu dulu baru kali ketiga itu baru kita buat sakta target kan. Macam tu. Saya selesaikan idgham ni dulu, Ustaz. Selesaikan sakta. Sakta dulu. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa kar. Ya? Sakta. Mama sakta. Tadi dah sakta. Sakta lagi. Tadi sakta. Tadi dah sakta. Sakta lagi. Dua kali, Ustaz. Dua kali sakta. Yang bila gunnah jadikan ma'al gunnah pula sekarang ini. Okey. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Okey, baik, selesai dah sakta. Track sakta selesai. Sekarang kita akan tukar track tanpa sakta. Bila tukar track tanpa sakta, so kita tahu itu adalah track bagi khallad. Bila track bagi khallad, kena ingat usul tanwin bertemu dengan waw, dia idgham al-gunnah. Jadi kita buat ma'al-gunnah. Silakan. Habis yang sakta ni tak dah habis tak cerita habis itu sakta tu, Ustaz. Tak sakta lah. Dah habis dah yang sakta dah habis. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Okey, baik, alhamdulillah. Boleh? Habis, tu tak? Habis. Okey. Terima kasih, Ustaz. Sama. Okey, terusnya. Silakan, Ustaz Amir. Ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahim wa ma unzila 'ala إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
wa Ishaq wa Yaqub wal Asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim. Okey. Dah boleh dah. Kalau nak selesai setakat situ dah boleh dah. Kita dah boleh buat yang wajah berikutnya. Wajah apa? Wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu, sekali lagi. Wa nahnu lahu muslimun. Okey, baik. Alhamdulillah. Tak apa dengar tadi. Okey. Jadi itu beza ya dengan yang mama baca tu, yang mama baca tadi dia cuma ada alif lam. Yang Amir baca ni ada sakin mafsul depan dia. Tengah dia baru ada alif lam. Jadi tengah tu baru ada alif lam. Jadi yang jadi main sekarangnya ialah pada sakin mafsul lah. Untuk track pertama kita buat sakta pada alif lam. Itu bagi riwayat khalaf. Sebab pilotnya ialah khalaf. So khalaf cuma ada satu wajah saja alif lam dengan sakta. Wal asbat. Dan sama ikut dengan, yang ikut sama dengan khalaf ialah khalad. Bila selesai khalaf, terus kita switch kepada tanpa sakta. Bagi khalad di atas track tahqiq pada sakin mafsul qul amanna. Kemudian yang ketiga barulah kita saktakan semuanya. Okey, baik. Okey, seterusnya silakan Umi. Umi daripada Jertih. Dengan Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Percubaan kedua ni, baru yang kedua. Percubaan kedua? Okay. Baru Allah. Yang kedua masuk. Cuba lah. Ayat susah sikit. Umi, percubaan kedua. baru je masuk. Tadika lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man yabtaghi ghayral Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Betul dah Ustaz? Betul. Lepas tu kita ambil khalat ni kita ambil saktah dulu lah Ustaz ni. Yang kedua. Pilotnya khalaf kan? Pilot khalaf. Maksudnya yang kedua khalat. Betul. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Okey, betul. Wa may yabtaghi ghayral Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Okey, juga tiga track kan. Alhamdulillah, pattern yang ayat ini yang Umi baca tadi ada awalnya ialah nun mati bertemu dengan ya. Itu yang awalnya. Jadi main dia ialah tentang idgham ma'lunah ke bila gunnah. Kemudian baru jumpa alif lam. Kemudian jumpa lagi yang nun mati bertemu ya. Depan lagi jumpa alif lam. Tak payah pening-pening.
Tengok yang pertama tu apa? Nur Mati bertemu dengan Ya. Ada lagi depan 10-nya, 10 tempat lagi Nur Mati bertemu Ya. Tak payah pening-pening. Dia akan follow yang pertama je. Okey? Kemudian, jumpa Alif Lam. Jumpa Alif Lam yang pertama, kita buat macam mana? Jumpa lagi 10 Alif Lam yang lain, semua dia akan follow yang pertama. Jadi, tak payah pening-pening. Ha? Di sini senang aja. Ada Nur Mati bertemu dengan Ya, kemudian baru Alif Lam. So pilotnya ialah khalaf. Kita tahu khalaf dia baca bila gunnah. Wa man yabtaghi itu bila gunnah. Bila kita baca khalaf, track khalaf, dia kena saktah pada Alif Lam. Hanya ada satu tu aja. Saktah pada Alif Lam. Baik, selesai saktah pada Alif Lam untuk riwayat khalaf, habislah. Bacaan khalaf dah selesai. Tinggal lagi track khalad yang dia baca non mati bertemu ya jadi ma'al gunnah, alif lam bertemu hamzah dia baca saktah, kemudian dia baca tanpa saktah. Di senang ayat ni ya. Okey. Terusnya ke Natra. Kak Natra, silakan Kak Natra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. Bacaan tadi yang menunjukkan berlakunya akan berlakunya idram. Oh ya ke? Saya dah baca bila gunnah. Bila gunnah boleh baca sekali lagi ambil di wasyahidu. Wasyahidu anna ar-rasula haqqu wa jaa. Itu bukan bila gunnah. Itu bukan bila gunnah. Itu kita jadikan qaf tu satu baris. Haqqu wa jaa kan? Anna ar-rasul haqqu wa tekan pada waw. Okay. Kalau tak ada tekan pada waw, dia akan jadi qaf tu baris satu ajalah. Haqqu wa. Okey. Maaf ustaz. Wa syahidu anna ar-rasul haqqu wa ja'ahumul bayyinat. Bunyi macam kapur lain ya tu. Wajib. Tu kapur lain tu. Dia kena wajib. Baru duduk sekampung. Kalau wajib. J, B, C, D, E, F, D, H, I, J. Wajib. Gitu. Okay. Ulang sekali. Kena ulang lagi ke? Kena ulang semula. Wa syahidu anna ar-rasul haqqu wajaa'ahumul bayyinat. Okey, dah betul lah. Okey, sekarang buat ma'al gunnah. Ambil wa syahidu juga ustaz. Boleh? Wa syahidu. Wa syahidu anna ar-rasul haqqu wajaa'ahumul bayyinat. Okey. Wallahu la yahdil qauma adh-dhalimin. Okey, baik. Alhamdulillah. Kalimah jaa'ah kita dah pernah sebut kan. Kalimah ini dia boleh baca dengan imalah. Nah, dia kena baca dengan imalah yang merupakan salah satu daripada 10 kalimah yang dia merupakan fi'il madhi thulatsi diimalahkan ya. Okey. Baik, terus 87 88 89 silakan Zaza. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ Okay. أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون okay. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Okay, baik. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ada hukum apa di situ? Ada hukum sakin mafsul yang dah banyak kali kita jumpa. Jazauhum anna. Dan ada kalimah yang khusus alaihi. Dibaca ha dengan baris depan. Alaihum. Mana-mana tempat dalam Quran. Baik, seterusnya kita ada masa lagi. Teruskan Kak Siti. Baliknya tu, cuba tegaknya kan? Okey, Kak Siti, silakan. Baiklah, silakan. Kak Siti ke? Ah, Kak Siti. Ayat lah 90. Okey. Ayat 90 dan 91? Dan 91, dua ayat. Okey. Gaduh Ustaz sama bateri. Bateri tak nak mati dah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zadadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Okey. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ okay. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ أَرْضِ زَهَبًا وَلَا وِفْتَدَي بِهِ Okay. Mana ni? Terus? Sama sesat. Okay, baca perjumpa pula ambil falan boleh kan dari awal? Boleh. Ambil falan. Shortcut. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ زَهَبًا وَلَا وِفْتَدَي بِهِ Okey. Ketiga. Okey. Yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftadabi. Okey. Yang keempat. وَلَيُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ Okay, selesai. Terus. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ الحمد لله betul faham sangatlah tu cara nak susun tu alhamdulillah
dalam ayat yang Kak Siti baca tadi ada hukum bila runnah, ma'al runnah, kemudian sakin masuk, kemudian jumpa hukum alif lam, kemudian juga tanwin bertemu waw. Tapi dah boleh susun macam tadi, alhamdulillah. Okey. Kita akan masuk juzuk yang baru, juzuk yang keempat dan dulu juz dan tanah. Okey, silakan Kak Hamzah. Ayat 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Okay. Kalimah syai'in, ini mana-mana tempat lah. Kita jumpa syai'in ke syai'un ke syai'an ke. Bagi khalaf satu wajah saja. Sakta. Bagi khalat boleh dua wajah. Sakta boleh, tahqiq pun boleh. Cuma masa khalaf baca sakta, so dia ikut samalah dengan khalaf. Sakta, sama-sama sakta. Okey, yang kedua khalat, yang kedua tahqiq tu adalah khusus bagi wajah khalat. Baik, terusnya ayat yang ke-93. Silakan Kak Su. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ilu ala nafsi. Ambil mana Ustaz? Illa. Illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Tak boleh kan? Saya. Betul tak Ustaz? Betul. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Okay, baik. Barakallahu alazim. Okay, kalimah at-taurah. Kalimah at-taurah kalau kita tengok dalam Qurannya, dia bentuk dia tanda tu bulat kosong di bawah huruf ra. Ini dalam Quran Ustazlah, tapi tak pastilah Quran tuan-tuan dan puan-puan macam mana bentuknya. Biasa kita jumpa kalau macam ni, bawah dia tu iftara. Yang ni dia tanda titik kan, titik besar macam ni. Yang ni dia buat bulat. Ada bezalah tu. Yang Taurah baca taklil, yang bawah ini iftari baca imalah. Yang ni imalah, yang atas tu taklil. Jadi untuk kalimah Taurah ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku Ustaz ada Ustaz masukkan dalam muka surat 45. Boleh rujuk ke muka surat tersebut. Okey, itu satu. Yang berkenaan dengan taklil, ya, taklil dia tak sama dengan imalah. Bunyi taklil tak sama dengan imalah. Daripada atasnya fatah Taurah, itu fatah. Kemudian kita condongkan sedikit, condongkan sedikit, dipanggil taklil Taurah, Taurah, Taurah. Itu condong sedikit. Kemudian condong lagi, bunyi imalah. Taure, taure. Yang taklil tadi, taure. Atas, taura. Kemungkinan, kemungkinan bunyi yang tuan-tuan dan puan-puan belajar daripada guru agaknya tak sama. Okey, agaknya tak sama. Apa yang Ustaz sampaikan mungkin berbeza sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan ambil daripada guru-guru yang lain. Apa yang Ustaz ambil ialah daripada apa yang Ustaz belajar pada guru. Jadi bunyi taklil yang Ustaz belajar ni bunyi macam tu.
dan bunyi imalahnya seperti yang Ustaz dah tunjukkan tadi. So, bergantung kepada guru masing-masing dan kita boleh cuba mendengar. Kita sekarang dunia orang panggil zaman IT, kita boleh cari. Kita boleh cuba dengar daripada syekh-syekh yang dan macam-macam syekh untuk mendengar macam mana bentuk taklil, macam mana bentuk imalah. So yang jadi rujukan yang kebanyakan satizahnya ialah merujuk kepada Syekh Mahmud Khalil Husari. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dalam internet Mahmud Khalil Husari dan cari surah yang banyak taklil, banyak imalah seperti dalam surah Abasa. Nak tahu beza bunyinya, Abasa cari untuk riwayat Warash, dia akan taklil. So macam mana bunyi taklil? Abasa wa tawalla, macam mana dia buat taklil? Dan macam mana pula bagi kiraat yang baca imalah, surah yang sama tapi cariannya ialah kiraat Hamzah. Okey, kiraat Hamzah. Ha, jadi boleh untuk kita dapat tambahan maklumat lah, ya. Ha, tambahan maklumat. Oh, apa ni, bunyinya macam begini, macam gitu. Dia boleh buat apa ni, sebagai dukungan kepada bacaan yang kita belajar. Okey, baik. Kita dah nak hampir dah 6:30. Cuma kita ambil satu dua ayat lagi sebagai penutupnya, 94-95 Kak Syarifah Hasnah. 94-95. Okey, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Ada hukum apa? Hukum zirra. Zirra yang dibaca dengan imalah, famaniftari. Kemudian ada hukum yang last sekali tadi, tanwin bertemu dengan waw. Bila guna bagi khalaf. Kemudian ulang sekali lagi track kedua, idgham al-ghunnah bagi khallat. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sampai ke ayat 95 untuk petang ini. Akan datang ayat 96, nampaknya situ nama Kak Sah, orang pembaca pertama akan datang. Ya. Jadi insya-Allah pada kita akan sambung pada minggu yang akan datang untuk ayat yang berikutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya apa yang kita belajar pada petang ini? Banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan alif lam, hukum sakin mafsul, hukum dhil ya kena imalah, dhirra kena imalah. Ada tempat tertentu yang kita wakaf pada kalimah yang mengandungi huruf hamzah, ya, kalimah yang mengandungi huruf hamzah. Ada hukum yang berkaitan dengan nun mati bertemu ya, bertemu dengan waw yang kena baca idgham al-ghunnah, ma'al ghunnah. Dan ada kalimah yang khusus, kalimah khusus dibaca dengan taklil, iaitu kalimah at-taurah, ya, at-taurah dibaca dengan taklil. Dan yang banyaknya mak munfasil, mak muttasil tu sememangnya kita kena ingat betul-betul bacaannya ialah dengan kadar 6 harakat, ya. Dan kemudian kalimah yang khusus dibaca dengan imalah, iaitu kalimah ja'a, salah satu daripada 10 kalimah yang diimalahkan. Kalimah ini adalah merupakan fi'il madhi as-sulasi, kalimah yang tersusun dari 3 huruf, tengah-tengahnya ada alif, ya. Insya-Allah dengan tuan-tuan dan puan-puan selalu ikuti macam ni, saya yakin dah ada pun dah nampak kemahiran tuan-tuan dan puan-puan, penguasaan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan qiraat hamzah, berbeza dengan pertama mula-mula ataupun awal-awal kita bincang tentang qiraat hamzah, ya. Alhamdulillah. Okey, setakat itu dulu untuk petang ini. Ada soalan ke rasanya? Tak ada, ya. Okey. Ustaz? Ya.
bagi kalimah khusus atau Taurah tu, semua ya. Tempat dalam hamzah ni memang dia kalimah khusus yang ditaklirkan. Ke mana-mana ya. Semua tempat. Kalimah Taurah ini ditaklirkan di mana-mana tempat dalam Quran. Kalimah khusus ditaklirkan. Jadi ada bukan kalimah Taurah saja, ada lagi beberapa kalimah yang kena taklil, boleh merujuk dalam buku Ustaz muka surat 44 45. Ya, 44 45 disenaraikan kalimah-kalimah yang ditaklilkan. Ya. Okey. Okey, masih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'al lana hujjah ya rabbal alamin. Sayyidina Muhammad wa alaihi wasallam wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz baru terbaca Karus punya apa ni dalam chat tu ada Quran untuk hadiah, jadi insyaallah kita bawa ke minggu hadapan ya, insyaallah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.